Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Andri di channel 3F New Pro Choice. Oke, kali ini kita akan membahas kembali tentang musik ya, dimana saya sudah lama tidak membahas musik ya, karena mungkin kesibukan saya dan mungkin karena aktivitas di luar kantor saya juga cukup ya memakan waktu, khususnya kemarin kan saya merupakan anggota KPPS ya, jadi saya bukan amat terkuras waktunya. Jadi emang capek lelah, tapi itu demi negara dan bangsa dan untuk mendapatkan calon yang yang amanah nantinya untuk Indonesia khususnya ya, oke. Untuk kota, kabupaten, provinsi maupun sampai tingkat negeri ini ya. Semoga nanti kedepannya menjadi pemimpin yang amanah untuk negeri ini, oke. Kali ini saya akan mencoba membahas tentang musik kembali ya, dimana kali ini saya akan membahas tentang salah satu band fenomenal ya, dan itu merupakan band beraliran funk rock ya, berasal dari Kuta Bali. Oke, pasti semua sudah tahu siapa yang akan saya bahas kali ini ya, karena kan mungkin sudah mau tahu ya, sudah musiknya funk rock dari Kuta Bali ya. Karena di Indonesia emang grup ini ya emang sudah terkenal, berasal dari Bali dan membawakan aliran musik funk rock. Oke, yap, betul, kali ini kita akan membahas Superman Is Dead ya, oke, atau SID ya, lebih kenal SID ya gitu kan. Oke, tapi sebelum kita bahas selanjutnya, jangan lupa dulu like, comment, and subscribe. Oke, kita langsung mulai aja. Kita membahas Superman Is Dead. Let's check it out. Jadi Superman Is Dead itu merupakan grup band funk rock berasal dari Bali, sudah tadi saya bahas. Dan mereka itu punya markas ya. Kalau mungkin kalau kita slang tahu di Potlot ya. Dan ini Superman Is Dead ada di Fopis Land 2 Kuta Bali ya. Dan itu mungkin suatu tempat ya, kayak kalau di Jakarta ya kata potot gitu kan, kayak slang gitu kan. Jadi emang kayaknya mereka bermarkas di sana. Kalau di Yogyakarta boleh dibilang ada Segido itu juga punya ya, bukan markas sendiri di Yogyakarta. Dan ini SID ya, kita bahas SID itu mereka bermarkas di Fopi Lane 2. Oke. Nah, mereka beranggotakan yaitu Bobby Cool ya, jadi emang namanya itu lamiannya sebenarnya, nama aslinya bukan itu ya. Bobby Cool itu berprofesi sebagai vokalis dan gitaris ya. Lalu ada Eka Rock yang merupakan basis ya. Lalu ada juga siapa lagi kalau tidak kenal dengan Jering ya, itulah cowok fenomenal ya itu, karena dia selalu ada intrik-intrik terus ya, dimana mungkin kita ketahui dia pernah berurusan dengan hukum ya. Dan dia juga pernah bertarung dengan si Uus ya, dari stand up comedy ya. Dan emang kayaknya Jering ini selalu tidak jauh dari masalah kayaknya, karena emang mungkin dari sisi karakternya, tapi sebenarnya dia emang ingin menyampaikan hal yang sifatnya ketidakadilannya, dan dia emang kritis orangnya ya. Dan emang dia kayaknya berkarakter ya, kayaknya perasaan hal yang tidak dia sukai atau tidak dia rasakan, ini rasanya tidak adil gitu kan. Jadi dia ingin menyampaikan sesuatu hal yang sifatnya yang dia tidak suka, atau dia selalu memberontak ada hal yang sifatnya ya kayak penindasan ya, mungkin dalam hal sosial ya gitu. Oke. Jadi SID ini dibentuk pada tahun 18 Agustus tahun 95. Wah, itu kan waktu saya masih SD ya. Jadi emang ini band senior ya buat saya, karena saya tahun 95 masih SD ya kan. Dan mereka sudah berkarir di musik band funk rock. Oke. Jadi SID ini berceritanya tuh akhirnya mereka lahir itu ketika Jering ya sebagai motor ya, kayaknya dia motor di grup band ini ya, karena dia mengajak anggota band lainnya atau temannya itu mungkinlah Baby Cool ya. Jadi Jering itu bersama Baby Cool merintis membuat grup SID ini ya. Tapi sebenarnya Jering ini dulunya bukan aliran punk rock ya, dia merupakan band heavy metal awalnya. Jadi dibuat bukan dari musik punk rock yang sekarang mereka bawakannya, tapi dulunya itu beraliran heavy metal ya, itu Jering ya. Jering juga bertemu dengan mungkin biasa dipanggil Bobby Cool ya, dan namanya aslinya itu kalau nggak salah Imade Budi Sartika ya, jauh banget ya, Imade Budi Sartika dengan Bobby Cool ya. Dan Bobby Cool juga ini dulunya bukan seorang gitaris, tapi dia juga pemain drummer ya, dan dia melakukan band metal juga sama yang bernama apa lagi saya, tapi emang dulunya emang dia pemain drum sebelum sekarang dia vokalis dan bermain gitar ya. Dan yang lainnya mungkin kita bahas-bahasnya belum ada, karena saat itu Jering dan Baby Cool emang berencana untuk membuat sebuah band ya, karena mungkin satu chemistry ya. Jadi
dalam hal bermusik ya. Lalu mereka akhirnya bertemu dengan Imade Bawe ya sebelumnya. Jadi sebelum Eka pemain bass sekarang ada dulu sebelumnya ada Imade Bawe ya. Dan dia dikenal mungkin dengan nama Lolot ya. Jadi semuanya itu bukan nama asli ya. Dan Imade Bawe itu namanya Lolot ya. Tadi kan Bobby Cool Imade Budi Sartika ya. Dan sekarang sebelum masuknya basis yang sekarang dulu ada namanya Lolot atau Imade Bawe ya. Tapi sayang dia tidak bertahan lama ya karena mungkin ada sesuatu hal karena Lolot katanya ingin lebih fokus kepada band yang akan digarapnya gitu kan. Dan mereka awalnya itu beraliran mungkin seperti Green Day gitu kan, NOFX ya gitu, seperti aliran seperti itu ya mereka bertiga. Dan akhirnya seperingannya Lolot keluar dari band tersebut ya karena itu belum Superman Is Dead ya. Belum keluar nama Superman Is Dead karena Superman Is Dead nanti setelah masuk basis yang sekarang. Oke. Okay. Kekosongan yang terjadi tadi ya diakibatkan dari perginya Lolot ya. Akhirnya masuklah pengganti dari Lolot dan dia merupakan pemain bass ya, dia bernama Eka Arsana atau sekarang mungkin Eka Rock ya gitu kan. Nama panggilan semua ya. Jadi aslinya Eka Arsana jadi Eka Rock ya panggilannya. Oke. Okay. Dan saat ini mungkin sebelum itu juga ya belum langsung Superman Is Dead ya, itu masih bernama Superman Is Silver Gun ya. Jadi belum Superman Is Dead meskipun Eka sudah masuk ya, dan itu merupakan proses nama Superman Is Dead lahir ya gitu kan. Nah tapi nama yang tadi saya sebutkan Superman Is Silver Gun kayaknya tidak cocok di telinga mereka ya, karena mungkin nama Superman Is Silver Gun itu merupakan mungkin diambil dari ya mungkin kalau tidak lagu-lagu atau nama grup band yang sudah ada gitu kan. Jadi mereka merasa cocok ya gitu karena sudah ada gitu kan, karena mereka merasa mengambil dari nama-nama lagu atau kalau tidak salah nama-nama lagu ya yang mungkin sudah ada sejaman itu ya. Dan akhirnya mereka sepakat diganti ya Superman Is Silver Gun menjadi Superman Is Dead. Ah, oke. Okay. Dan arti dari Superman Is Dead itu artinya itu manusia yang sempurna hanyalah ilusi belaka ya, dan hasil imajinasi yang tidak akan pernah ada ya. Berarti bayangkan, berarti sifatnya halusinasi ya, jadi berangan-angan ya. Katanya kan manusia yang sempurna itu hanyalah ilusi belaka, jadi mereka menganggap yang manusia sempurna itu ya tidak ada ya, itu semua isu ilusi gitu kan. Tapi siapa tahu kan sekarang kita ketahui ya Allah itu menciptakan kita sebagai manusia yang manusia sempurna ya, di para makhluk lainnya gitu kan. Tapi mungkin yang menjadikan, mungkin yang dianggap dari Superman Is Dead itu manusia yang sempurna itu ya karena kondisi real sekarang kan karakter manusianya itu sendiri ya banyak yang melakukan ya kita ketahui ya korupsi, dolim gitu kan, hal sifatnya merugikan orang lain ya. Dan emang Superman Is Dead ini kritis ke hal seperti itu ya, ketidakadilan, penindasan, itulah mungkin apa karakteristik Superman Is Dead itu ingin melawan hal seperti itu ya. Oke. Dan Superman Is Dead ini ya agak kalau cepat agak kagok ya. Jadi Superman Is Dead ini mempunyai penggemarnya atau fansnya, di mana untuk laki-laki mereka diberi nama Outsider ya gitu kan. Untuk Outsider. Perempuannya mereka disebut Lady Rose ya, mungkin Lady perempuan bunga rose gitu kan. Jadi, lalu mungkin setelah kita bahas tadi dari mulai siapa aja personilnya, kapan dibentuknya, dan prosesnya sampai keluar nama SID atau Superman Is Dead, sekarang kita akan bahas album mereka. Oke, okay. Kita bahas album dari Superman Is Dead. Come on! Oke, okay. Jadi album dari SID itu udah cukup banyak ya dari sampai sekarang ya, karena kan mungkin dari dulu itu mereka sudah mulai merilis album dari mulai 10, kita ketahui tadi kan dari 95 ya, tapi 95 itu mereka mungkin membawakan lagu-lagu orang lain ya, atau meng-cover lagu orang lain dan membawakan lagu orang lain ya. Dan jadi pada tahun 2003 akhirnya SID merilis album dengan judul Kuta Rock City ya, dan itu dengan label Sony Music Indonesia ya. Mungkin Sony Music Indonesia berani ya memberi atau memproduksi ya, atau sebagai memanajeri SID ini, karena mungkin dari tahun 95 mereka sudah dikenal masyarakat ya. Jadi akhirnya mereka dirawu atau cukup rasional mah hayulah gabung dengan Sony Music Indonesia karena mereka punya potensi menjadi band besar ya. Oke. Okay. Akhirnya mereka di bawah label Sony Music Indonesia dengan single-single andalannya itu Fang Hari Ini dan Kuta Rock City, tentunya itu sesuai dengan nama albumnya. Itu adalah tahun 2003 yang merupakan single atau album pertama dari SID. Oke. Okay.
Lalu pada tahun 2005 SID juga mengeluarkan album lagi dengan judul The Hangover Decide. Karena pakai C sih, Decade kayaknya. Dan ini merupakan penanda 10 tahunnya SID berdiri ya. Ini mungkin sebagai nih, saya SID sudah 10 tahun berdiri, makanya mereka menulis album ini untuk menghormati 10 tahun SID berdiri ya, dan masih mengambil jalur tetap punk ya, seperti pada album Kuta Rock City. Oke. Lalu pada tahun 2006 nih, pada 2006 itu kan jaraknya dekat banget ya, 23, 25, 26. Jadi mereka kayaknya emang aktif ya dalam membuat lagu ya. Emang mereka kayaknya emang hobi banget dalam membuat lagu ya. Jepang jaraknya tahun-tahun tidak terlalu lama, mereka sudah membuat album, bukan single loh nih, album ya bayangkan. Tahun 2006 juga mereka merilis album yang berjudul Black Market Love. Wah, ini Black Market berarti cinta Black Market gitu kan. Dan ini lagunya emang terkesan lebih dewasa dengan lirik bercerita tentang kemarahan ya, kemarahan alam ya, mungkin bencana juga ya, bencana yang diakibatkan oleh sikap manusia itu sendiri ya. Dan SID mencoba mungkin menyampaikan kritikannya melalui lagu tentang sikap-sikap manusia, sehingga boleh dibilang ini kemarahan alam berdampak akibat sikap atau pola manusia yang tidak melindungi atau menghargai atau menghormati alam ini ya, hingga rusak gitu kan. Oke. Dan dari keserakahan manusia juga, keadilan sosial dan politik ya, itu kan tidak jauh ya. SID itu ya sosial, yang lebih besarnya sosial, keserakahan manusia, korupsi. Jadi mereka sangat mengkritisi hal seperti itu ya. Dan mereka kritis pada hal sifatnya dolim gitu, kata orang Sunda itu, ulah dolim tak jadi jelema gitu kan. Jadi SID ada di sana untuk menyampaikan suara mereka dengan lagu funk rocknya. Oke. Lalu pada tahun 2009, jadi SID mengeluarkan album kembali ya. Ini cukup lamanya, 26 sampai 29, 3 tahun ya. Mereka akhirnya mengeluarkan, nah ini nih, album tersukses ya kayaknya nih buat saya ya, karena saya mengenal lagu SID itu sejak keluarnya album ini ya. Ini adalah Angel and the Outsider ya. Mungkin Angel tadi yang saya sudah bahas, mungkin ini untuk Lady Rose-nya, dan mungkin untuk The Outsider untuk penggemar laki-lakinya ya. Kan tadi sudah saya bilang, untuk penggemar laki-lakinya bernama Outsider, untuk penggemar perempuannya Lady Rose ya. Mungkin ini untuk para pecinta SID, untuk setiap penggemarnya ya. Oke. Pada 2009 ini mungkin adalah album tersukses dari SID ya, karena kita ketahui dari album ini mereka juga membuat semacam collab ya, atau berkolaborasi ya dengan Segido ya. Dan ini lagu yang paling saya suka ya, apabila saya mungkin berkaraoke, mungkin saya bermain band ya, saya sangat suka membawakan lagu ini ya, yang berjudul Jika Kita Bersama ya, dan itu bersama Segido ya. Dan lagu ini emang sangat fenomenal, sampai sekarang masih banyak digenungkan ya, didengungkan oleh banyak orang ya, khususnya para pemuda yang bermain musik underground itu kan, mereka suka membawakan lagu ini ya. Ini emang sangat membuat orang itu semangat ya, karena jika kita bersama, bayangkan ya, makanya akan goncang dunia itu kan. Makanya ayo kita bersama-sama dalam hal positif bangun Indonesia agar lebih sukses, jauh dari korupsi, dan pokoknya maju ekonominya di dunia. Oke. Dan yang luar biasa dari album ini juga bukan hanya lagu yang tadi kolaborasi dengan Shadow ya, tapi mereka juga sempat diundang di acara Warped Tour Festival di Amerika Serikat ya. Dan itu hal yang luar biasa ya, dan mereka juga melaksanakan tour di beberapa kota di Asia, di USA ya, di Amerika ya, di Amerika sana ya. Tetapi mereka tidak merilis atau membuat album di sana ya, tapi mereka tour di Amerika. Mungkin kita juga tahu sekarang ada VOB juga melakukan hal ya, tour di Amerika juga sama, dan sebelumnya itu ya ini, dan juga mungkin ada juga dari Bandung gitu kan, band-band underground itu kan. Banyak sebenarnya band-band underground di Indonesia ini ya sudah melalang buana di luar negeri sana ya, tapi mungkin kita kadang mungkin terlalu suka dengan lagu-lagu di luar underground, jadi tidak tahu ya, padahal banyak musik underground Indonesia sudah berkiprah di luar negeri sana dan sangat dikenal oleh para pecinta musik underground. Oke. Lalu pada tahun 2012 mereka mengeluarkan album kembali, The Early Years Blood, Sweat and Tears. Nah, ini agak sedih ya. Ini mungkin merupakan album dirilis terbatas dalam bentuk vinil atau piringan ya, piringan hitam. Jadi memang ini hanya spesial ya album ini untuk SID. Oke.
Lalu pada tahun 2013 mereka merilis lagi album dengan judul Sunset di Tanah Anarki. Ini juga lagu yang sangat disukai oleh pecinta musik Indonesia. Malah ini banyak di cover ya, banyak di cover oleh musisi-musisi lokal ya, atau vokalis-vokalis baru yang punya kualitas bagus. Mereka mencoba. Dan konsep lagu Superman State itu ya mengedepankan lagu jadilah legenda itu kan untuk album yang Anarki ini. Oke. Lalu pada tahun 2018, tepatnya 9 November 2018, album ke-6 Superman State itu keluar lagi yang berjudul 3 Perompak Senja. Nah, jadi sampai 2013 emang SID sangat aktif sekali membuat album ya, dengan jarak cukup dekat, tidak terlalu jauh. Berarti mereka emang musisi hebat ya, fenomenal, legend namanya. Karena emang jarang sih suatu band, mereka idealis ya, mereka idealis, dia tidak merubah karakter musik. Mungkin berubahnya cuma dari awal aja ya, dimana mungkin dari heavy metal berubah menjadi punk rock ya. Mungkin itu yang dapat saya bahas tentang Superman Is Dead. Dan itu merupakan band asal Kuta Bali yang menjadikan mungkin semua orang, khususnya anak muda sekarang nih, kaum milenial sekarang, meskipun mereka lahir tahun 2000-an ya, tapi mereka sangat menyukai lagu-lagu dari Superman Is Dead ya. Dan banyak dengan bukti, banyak cover-cover berseliweran di YouTube dan mengungkapkan lagu yang Anarki tadi, yang Jika Kita Bersama. Dan itu mungkin dampak dari musik mereka diterima oleh kaum milenial sekarang. Oke, saya Andri, jangan lupa like, comment, and subscribe channel 3F Nyau Rau Cawas. Mungkin kalian aneh saya tidak pakai topi dan kacamata, karena saya lupa bawa topi dan saya lupa bawa kacamata, makanya saya konten seadanya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Andri, ciao.